Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan kembali ke materi untuk klimatologi. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas terkait dengan proses evapotranspirasi, yaitu proses berpindahnya air dari permukaan ke atmosfer. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi-materi materi sebelumnya. Setelah kita membahas beberapa topik terkait dengan apa namanya radiasi kemudian suhu termasuk juga bagaimana proses pembentukan awan dan hujan gitu ya bagaimana mengevaluasi dan juga menghitung jumlah curah hujan nah setelah air itu sampai di permukaan kemudian ada proses-proses di mana air itu akan berpindah ke atmosfer nah hari ini kita akan membahas topik tersebut yaitu evapotranspirasi Nah, apa yang diharapkan setelah mempelajari uh, topik evapotranspirasi ini, uh, harapannya mahasiswa yang pertama mampu menerangkan konsep dan juga proses evapotranspirasi. Nanti akan juga dibahas apa yang dimaksud atau yang membedakan antara evapotranspirasi potensial gitu ya. Kemudian ada juga istilah-istilah yang disebut dengan evapotranspirasi standar, evapotranspirasi tanaman, ya, termasuk juga nanti evapotranspirasi aktual dan juga bagaimana Uh, evapotranspirasi ini digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu menyebutkan dan ya, juga menjelaskan faktor-faktor uh, apa saja yang mempengaruhi evapotranspirasi. Oke, okay, evapotranspirasi adalah bagaimana air itu berpindah dari permukaan ke atmosfer. Namun faktor apa saja yang sebenarnya mempengaruhi? Ya, uh, nanti kita akan coba bahas. Kemudian yang ketiga juga mahasiswa diharapkan mampu untuk menentukan evapotranspirasi dari hasil pengukuran. Nah, tentu kita sudah mengetahui bagaimana proses e, air itu berpindah. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran, tentu ada pendekatan-pendekatan yang digunakan di sana. Nah, nanti harapannya harapannya mahasiswa mampu ya menjelaskan dan juga menghitung dari hasil pengukuran itu dan juga menduga, ya. Bisa jadi oke okay, saya tidak memiliki alat ukur tapi saya memiliki unsur-unsur iklim, bagaimana saya menduga? apa namanya nilai dari evapotranspirasi yang terjadi di wilayah tersebut. Nah ini yang disebut dengan persamaan empiris. Ya, jadi tiga hal itulah yang coba kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah ini kira-kira pokok bahasan. Jadi ada empat hal yang akan kita bahas. Pertama, batasan seperti tadi adalah apa namanya. E, definisi e, dari evapotranspirasi itu seperti apa, kemudian konsep dari evapotranspirasi potensial, bagaimana kita menghitung dan juga menduga evapotranspirasi dan juga e, memperkenalkan ya prinsip kerja dari alat-alat yang digunakan untuk mengukur evapotranspirasi. Oke, kita lihat yang pertama, evapotranspirasi. Di awal tadi disebutkan evapotranspirasi adalah proses berpindahnya air dari permukaan ke atmosfer, ya. Jadi bagaimana air itu berpindah dari permukaan ke atmosfer tentu diperlukan energi ya. Nah, kemudian kalau kita melihat secara definisi evapotranspirasi itu dikatakan sebagai ukuran ya, artinya secara kuantitatif ukuran kehilangan air atau juga bisa penggunaan air dari suatu lahan melalui evaporasi dan transpirasi. Jadi ada dua hal di sana. Ya, evaporasi dan transpirasi. Nah, kemudian kalau kita lihat evaporasi diukur ya dengan volume kehilangan air per satu satuan lahan. Jadi, kalau misalnya kita lihat satuannya itu adalah satuan tinggi, karena apa fungsinya untuk menghilangkan faktor luasan ya? Seperti pada saat kita membahas curah hujan. Nah, akan kita lihat apa yang disebut dengan evaporasi, apa yang disebut dengan transpirasi. Ya, sebelum masuk ke situ, mungkin eh, sebelum masuk ke istilah-istilah dari evapotranspirasi, mungkin kita perlu melihat kembali apa yang dimaksud dengan evaporasi seperti yang dituliskan di sini dan apa yang dimaksud dengan transpirasi. Secara definisi, kedua proses ini, baik evaporasi maupun transpirasi adalah proses berpindahnya air ya, dari permukaan ke atmosfer. ya Sekali lagi, proses perpindahannya air dari permukaan ke atmosfer. Oke, proses perpindahannya air. Lalu apa yang membedakan ya? Ada yang disebut dengan evaporasi dan ada yang disebut dengan transpirasi. Kita lihat prosesnya. Evaporasi adalah perpindahan air secara langsung dari permukaan ke atmosfer. Jadi langsung dari badan air, sebagai contoh misalkan ini adalah sawah gitu ya. Air yang berpindah dari permukaan ini ke atmosfer secara langsung melalui proses penguapan. Nah, itu yang disebut dengan evaporasi. Ya. Namun kalau misalkan air itu masuk ke badan tanaman, jadi masuk misalkan masuk ke apa padi ini ya melalui perakaran, kemudian eh, apa eh, di daun, kemudian keluar melalui stomata, nah itu yang disebut dengan proses transpirasi. Jadi membedakan keduanya itu adalah eh, apa namanya proses yang dilalui. Jika secara langsung itu disebut dengan evaporasi, namun jika melalui eh, tanaman itu disebut dengan transpirasi. Ya. nah kedua proses ini tidak bisa dipisahkan jadi kalau misalnya kita menangkap udara apa uap yang ada di sini kemudian kita lihat kita ingin bedakan mana uap yang berasal dari evaporasi dan mana uap yang berasal dari transpirasi itu sangat sulit dilakukan dan kedua proses ini juga tidak berlangsung secara sendiri-sendiri uh, ya tapi berlangsung berlangsung secara bersamaan nah sehingga kedua proses ini umumnya itu digabungkan nah itu yang menyebabkan apa namanya definisi yang digunakan adalah evapotranspirasi jadi terdiri dari dua proses yaitu evaporasi dan transpirasi nah sekarang ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam mendefinisikan evapotranspirasi ada yang disebut dengan evapotranspirasi potensial secara definisi evapotranspirasi potensial adalah evapotranspirasi maksimum yang mungkin terjadi dari suatu permukaan yang ditentukan oleh unsur-unsur cuaca ya. Jadi ada kata maksimum dan unsur-unsur cuaca Nah inilah merupakan yang potensial Oke kita tahu yang potensial Apa yang disebut dengan yang aktual ya. Nah evapotranspirasi aktual adalah evapotranspirasi yang sebenarnya terjadi Yang memang terjadi saat itu dipengaruhi oleh apa saja tetap dipengaruhi oleh unsur-unsur cuaca tapi dipengaruhi juga oleh unsur yang lain yaitu tanah dan juga kondisi tanaman jadi ada tiga hal yang mempengaruhi yaitu unsur cuaca tanah dan kondisi tanaman nah Kemudian ada juga disebut evapotranspirasi standar atau etenol. Nah, evapotranspirasi standar itu sebenarnya evapotranspirasi aktual yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan lesimeter yang dijadikan sebagai acuan. Nah, ada beberapa syarat di sana. Pertama, menggunakan rumput pendek, ya rumput pendek yang digunakan. Kemudian air tanah dalam kondisi cukup dan air tanah bukan merupakan faktor pembatas. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dia merupakan evapotranspirasi aktual tetapi pada kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, vegetasinya merupakan rumput pendek sehingga dia prosesnya seragam ya. Kemudian air tanah bukan merupakan faktor pembatas sehingga potensial yang ingin dicapai juga terpenuhi. Nah, itu kira-kira tiga istilah yang digunakan dalam mendefinisikan evapotranspirasi. Nah, kemudian ada juga evapotranspirasi tanaman. Jadi kalau kita berbicara tentang evapotranspirasi aktual ya, evapotranspirasi aktual, nah itu adalah yang benar-benar terjadi. -benar tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang evapotranspirasi tanaman, itu adalah evapotranspirasi tanaman ideal yang umumnya digunakan untuk proses-proses e, mengidentifikasi atau mengestimasi berapa jumlah irigasi. Ya, jadi ETC ini bukan merupakan satu nilai, tapi sangat tergantung dari proses tanaman. Apakah pada saat semai? Apakah pada saat fase vegetatif? Apakah pada saat fase generatif? Apakah pada saat panen? Ya. Jadi proses itu akan mempengaruhi berapa jumlah evapotranspirasi yang terjadi. Karena ada komponen tanaman yang disebut dengan konstanta tanaman, crop coefficient atau coefficient tanaman KC. Jadi kita bahas bagaimana korelasi antara evapotranspirasi tanaman, evapotranspirasi aktual dan evapotranspirasi transpirasi potensial. Nah, kemudian ada juga evaporasi panci. Ya, evaporasi panci itu tentu merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari Eh, apa namanya eh, alat ukur evaporasi yang dinamakan panci kelas A dari berapa jumlahnya. Nah kalau kita lihat bagaimana hubungan ETP, ETA dan curah hujan. Jadi apakah ada korelasi antara ETP dan ETA? Nah kita bisa lihat di sini, ya eh, apa namanya eh, mekanisme eh, yang terjadi. Jadi kalau kita punya dua grafik seperti ini, ya sumbu x itu menyatakan perbandingan antara presipitasi dan potensial evapotranspiration jadi presipitasi dibagi dengan potensi evaporasi sedangkan yang di grafik eh, apa namanya yang eh, sumbu y itu adalah aktual evaporasi berbanding dengan potensial evaporasi nah pada kondisi satu ini itu artinya nilai aktual sama dengan potensial sedangkan nilai satu yang di sumbu x itu artinya eh, nilai presipitasi ya eh, sama dengan nilai evaporasi Nah, apa yang terjadi kalau misalkan presipitasi kurang dari evaporasi, ya, eh, apa namanya? dan juga aktual kurang dari potensial. Nah, ini umumnya terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki eh, kondisi air yang sangat terbatas. Ya, karena apa? Presipitasi kurang dari potensial evaporasi artinya jumlah air yang eh, bisa diuapkan itu sangat dipengaruhi oleh berapa jumlah air yang tersedia. Kalau jumlah airnya 50% dari total atau apa potensi evapotranspirasi, maka air yang terevapotranspirasi itu akan menjadi hanya 50%. Nah, kalau kita lihat maka yang aktual itu adalah 50% dari yang potensial, ya. Tapi pada saat kondisi-kondisi di sini di mana presipitasi itu lebih tinggi dari potensial evapotranspiration yang artinya air dalam set, tersedia dalam jumlah cukup, maka aktualnya itu berada di nilai maksimum artinya apa? Artinya nilai evapotranspirasi tidak akan mungkin melebihi nilai potensial evapotranspirasi. Nah, umumnya daerah di sini adalah e, apa namanya wilayah-wilayah yang memiliki ketersediaan air yang cukup. Ya, tetapi bisa jadi tidak semua e, apa namanya tidak semua air terevapotranspirasikan. Nah, ini kondisi-kondisi ini adalah daerah basah, humid gitu ya, tetapi energinya yang terbatas gitu ya nah ini akan terjadi di mana aktual evapotranspirasi akan sama dengan potensial ya pada kondisi-kondisi nah ini kira-kira hubungan antara potensial evapotranspiration, aktual evapotranspiration dan curah hujan jadi seperti ini pada wilayah-wilayah kering seperti ini maka di mana curah hujan kondisinya kurang dari potensial evapotranspirasi maka aktual itu akan sama dengan air yang tersedia akan sama dengan nilai curah hujan nah ini kondisinya adalah ke apa namanya ke, adanya keterbatasan dalam jumlah air Nah, untuk wilayah-wilayah basah, curah hujan itu lebih tinggi dari potensial evapotranspirasi, maka aktualnya itu akan sama dengan potensial. ya Namun yang mempengaruhi adalah energi. Nah, itu kira-kira uh, keterkaitan antara tadi ETP, ETA, dan CH. Nah, kemudian evapotranspirasi potensial, ya, beberapa kali kita sebutkan evapotranspirasi potensial. Jadi, evapotranspirasi potensial ini mungkin terjadi jika permukaan itu memiliki tiga syarat atau memenuhi tiga syarat. Yang pertama, seperti yang disampaikan, evapotranspirasi potensial itu mungkin terjadi kalau kadar air tanah dalam kondisi cukup. Artinya, air yang tersedia itu mampu diuapkan sesuai dengan jumlah energi yang tersedia. Kemudian tanaman juga dalam e, pendek, gitu ya, e, jadi seragam. Nah, kemudian tajuk tanaman menutup tanah secara sempurna. Jadi ketiga syarat ini bertujuan apa? Memaksimalkan laju penyerapan air tanah dan juga kehilangan air tanah melalui evaporasi sehingga hasil dari proses evapo atau penguapan tadi dengan ada tiga syarat ini itu yang akan menjadi evapotranspirasi transpirasi potensial. Nah, kita lihat satu persatu. Mengapa kadar air tanah harus dalam jumlah cukup? Oke, okay, tanah di sana dalam keadaan basah gitu ya, dalam keadaan cukup, tapi mengapa harus dalam keadaan cukup? Nah, kalau kita lihat proses evapotranspirasi. Nah, ini adalah proses transpirasi, proses penguapan melalui tanaman. Ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya ini bisa dianalogikan sebagai apa proses mengalirnya air dari permukaan sampai dengan atmosfer. Itu bisa dianalogikan sebagai arus listrik listrik itu bisa mengalir artinya ada arus yang mengalir dari e, kondisi bawah ini sampai di sini jika ada beda potensial. Nah, di sini ada beda potensial antara tekanan uap antara tekanan uap soil dan tekanan uap atmosfer. Ya, kemudian di sini ada tahanan-tahanan di perakaran, tahanan-tahanan di tanaman. Ya. Jadi kalau misalkan kondisi e, air di sini, jadi kadar air meningkat, maka potensi ya, potensi antara e, soil dengan dengan atmosfer itu akan lebih tinggi ya sehingga nilai ki atau uh, nilai arus di mana nilai uap itu akan meningkat ya jadi kalau misalkan ki s ini tinggi maka nilai ki juga akan meningkat kemudian yang kedua kenapa tanaman harus pendek nah seperti tadi dianalogikan kalau misalkan bentuk rangkaiannya seperti ini maka hambatan yang terjadi merupakan penjumlahan dari r1 dan r2 nah anda bandingkan dengan tanaman yang lebih tinggi ya maka Hambatan yang terjadi adalah penjumlahan dari R1, R2, dan R3. Sehingga tanaman yang lebih rendah itu akan memberikan hambatan yang lebih kecil, nah sehingga nilai Q bisa lebih tinggi. Ya, jadi kalau hambatan ini kecil maka ki-nya akan lebih besar, karena potensial itu adalah memaksimalkan nilai Q nilai penguapan. Nah sehingga itu syaratnya harus tanaman pendek. Kemudian syarat ketiga, kenapa tanaman harus menutup tanah secara sempurna. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat gambar di sini, ada radiasi surya. Kalau misalkan tanaman tertutup seperti ini, maka seluruh radiasi surya itu akan diterima oleh tajuk. Ya, secara merata juga akan menyebabkan proses penguapan langsung dari tanah. Proses evaporasi yang terjadi dan proses transpirasi yang terjadi akan bergabung sehingga menjadikan proses evapotranspirasi. Jadi lebih banyak bidang penguapan berupa daun tanaman, lebih banyak energi radiasi yang diserap tajuk untuk proses penguapan melalui transpirasi, Nah, kemudian pada lahan yang tidak tertutup rapat sebagai contoh di sini, permukaan tanah akan menerima radiasi secara langsung dan lebih banyak. Maka apa yang terjadi pada saat dia menerima radiasi, maka menyebabkan permukaan tanah ini akan menjadi kering. Jadi ada lapisan kering pada permukaan tanah ini. Nah, lapisan kering pada permukaan tanah ini akan menghambat, ya. Jadi sehingga permukaan kering itu akan menghambat laju evaporasi tanah. Nah, sehingga kalau misalkan tanaman dalam kondisi rapat, maka dia bisa memaksimalkan dibandingkan dengan tanaman yang jarang. Jadi itu kira-kira kenapa tanaman harus menutup secara sempurna. Nah, kemudian konsep-konsep evapotranspirasi potensial itu digunakan untuk apa saja? Oke, okay. kita punya potensi evapotranspirasi yang mungkin terjadi, tapi bisa digunakan untuk apa? Ini ya. Jadi ETP itu ditentukan unsur-unsur cuaca. Jadi dikatakan ETP atau potensial tadi hanya dipengaruhi oleh parameter-parameter cuaca. Tidak dipengaruhi oleh bagaimana tanah, tidak dipengaruhi oleh bagaimana tanaman ya. Jadi tidak tergantung oleh tanah maupun tanaman Nah dengan demikian maka EDP dapat digunakan untuk menghitung atau menduga kebutuhan air dengan mudah Karena kita mengetahui unsur-unsur cuaca tadi nilainya berapa jadi bisa digunakan untuk mengestimasi berapa sebenarnya kebutuhan air ya atau kehilangan air yang mungkin terjadi. Nah, itu menjadi estimasi berapa kebutuhan air di suatu wilayah. Nanti fungsinya untuk apa? Tentu untuk irigasi. Ya, jadi perencanaan irigasi akan berkembang menghitung ETP, kemudian ada faktor koreksi dan sebagainya menghitung namanya ETC kebutuhan tanaman itu ya dimana dikalikan dengan KC ETP dikalikan KC seperti yang rumusan di sini itu akan menghasilkan nilai crop evapotranspiration ETC ya jadi itu evapotranspirasi potensial dapat digunakan untuk mengestimasi berapa jumlah air yang diperlukan ya sebagai indikator atau nilai estimasi untuk menghitung berapa jumlah irigasi yang perlu diberikan Baik, kemudian topik berikutnya adalah bagaimana kita menghitung ataupun menduga evapotranspirasi. Jadi ada beberapa cara, ada beberapa pendekatan, ya. Dalam kita mengukur e, jumlah evapotranspirasi jadi kita memerlukan alat. Selain diukur dapat juga dihitung atau diduga Jadi dengan menggunakan fungsi-fungsi empiris, ya. Kalau kita lihat pertama, jadi kalau misalkan kita mengukur, maka kita bisa mengukur dengan panci kelas A. Atau kalau misalkan yang kita ukur itulah evaporasi, ya. Tapi kalau kita langsung mengukur evapotranspirasi, maka kita bisa menggunakan alat yang disebut dengan meter. Kemudian yang kedua kalau rumus empirik, ini ada beberapa rumus empirik, tapi ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penman, ya. kemudian berikutnya adalah ton white. Nah, menduga evapotranspirasi dengan menggunakan panci kelas A. Nah ini kira-kira skematik dari panci kelas A, itu berupa ukuran panci dengan kedalaman tertentu, kemudian panci itu diisi air. Kemudian dilakukan dua kali pengukuran pagi, eh, kemudian besoknya pagi, eh, kemudian dibandingkan. Ya. Jadi jumlah air yang hilang itu sama dengan atau perubahan ketinggian yang terjadi dalam wadah tersebut sama dengan nilai ev, eh, evaporasi yang terjadi saat itu. Ya, nah itu yang disebut dengan evaporasi panci. Tentu evaporasi panci lebih tinggi daripada ETP, ya, karena di sini koefisien panci itu 0,7 sampai 0,8. Maka kalau misalnya dikalikan maka ETP itu akan eh, apa E0 E0 ini evaporasi panci itu akan lebih tinggi dari ETP mengapa demikian? Karena tidak ada hambatan aliran air melalui tanaman atau tanah seperti pada ETP jadi air itu langsung secara keseluruhan air yang menguap itu adalah eh, langsung dari permukaan kemudian badan panci badan air dalam panci itu lebih kecil dengan permukaan lahan yang luas sehingga laju evaporasi panci menjadi lebih tinggi. Jadi terkonsentrasi gitu ya pada saat di sini ada energi yang bisa menguapkan uh, air tersebut maka dia terkonsentrasi sehingga dia lebih cepat dari kondisi sekitar. Ya. Baik, itu kemudian yang kedua, nah ini untuk menduga misalkan ini ukuran panci gitu ya. Uh, panci evaporasi kelas A merupakan bejana plat yang besi yang terbuat dari apa namanya? Uh, bejana besi seperti ini dengan tinggi 25 cm diameternya sekitar 120,7 jadi eh, apa namanya diameternya karena dihitung untuk memudahkan menghitung luas gitu ya. kemudian level air yang dipertahankan ketinggian 5 cm dari permukaan bejana jadi 5 cm water levelnya di sini. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari situ berarti dia akan eh, ada kemungkinan untuk terpercik ataupun meluap. Kemudian lingkungan di sekitar panci itu adalah bebas dari halangan dan juga bebas eh, untuk sirkulasi udara itu terjadi gitu ya. Kemudian pembacaan evaporasi dilakukan dengan mikrometer khusus yang berujung mata kail yang ditempatkan pada tabung sini. Kita tidak mengukur langsung di sini tapi kita membaca dengan menggunakan yang disebut dengan stilling well sini ya dengan dengan apa mistar atau alat ukur yang sudah ditempatkan di di posisi tersebut. Nah, caranya adalah menghitung selisih tinggi air setelah dikoreksi kalau misalkan ada curah hujan. Jadi ada penambahan dari curah hujan. Kemudian cara kedua adalah dengan menggunakan yang disebut dengan lisimeter. Nah ini kira-kira alat yang disebut dengan lisimeter. Lisimeter itu terdiri dari tanah yang digali. Kemudian di bagian bawah diberikan rongga, ruang untuk apa? Menampung perkolasi. Nanti perkolasi ini akan dipompa untuk menghitung berapa jumlah perkolasi yang terjadi. Kemudian ada irigasi kalau ingin diberikan. Kemudian ada penakar hujan sebagai inputan. Nah prosesnya adalah menggunakan yang disebut dengan raca air. Jadi neraca air itu adalah input sama dengan output ditambah simpanan Berapa air yang tersimpan atau perubahan simpanan Nah yang seperti menjadi input itu adalah Berapa jumlah curah hujan dan berapa jumlah irigasi Jadi curah hujan tambah irigasi itu sama dengan Berapa air yang terperkolasi ke bawah Ditambah berapa air yang eh, Apa namanya yang eh, merubah dari eh, Apa namanya Kadar air tanah ya Dan berapa air yang terevapo transpirasikan ya. Nah kalau misalkan asumsinya bahwa kadar air tanah kita selalu jaga sama dengan sama Artinya selalu dalam kondisi jenuh Maka yang terjadi adalah selisih KAT itu sama dengan 0 ya, Sehingga dengan demikian ET0 atau evapotranspirasi bisa dihitung dari berapa jumlah irigasi apa Berapa jumlah curah hujan Ditambah dengan berapa jumlah irigasi dikurangi dengan nilai perkolasi Nah itu adalah cara untuk mengukur Nah selain diukur dapat juga dihitung atau diduga Nah seperti tadi disebutkan ada dua persamaan yang umum digunakan Yang pertama adalah Penman Jadi Penman itu menggunakan pendekatan gabungan antara neraca energi dan pengaruh aerodinamik Jadi ada pengaruh dari unsur aerodinamik atau angin Nah kalau kita perhatikan ini mungkin tidak perlu dihafal gitu ya Tapi kalau misalkan perhatikan ini terdiri dari dua bagian yang yang pertama itulah bagian dari pengaruh neraca energi yang kedua adalah pengaruh dari aerodinamik. Ya, jadi aerodinamik kalau Anda perhatikan di sini ada FU. FU itu merupakan fungsi aerodinamik. Ya, sedangkan gamma inilah fungsi psikometer. Kemudian Q adalah radiasi. Jadi ada faktor radiasi dan pengaruh dari aerodinamik. Ya Kira-kira rumusnya seperti ini. Ya, jadi radiasi, pengaruh aerodinamik, perubahan atau perbedaan dari uh, kelembaban ya, dibagi dengan nilai parameter-parameter tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga rumus empirik yang disebut dengan tone white. Nah, tone white ini e, merupakan penduga evapotranspirasi potensial hanya menggunakan satu data saja. Nah, kalau yang sebelumnya itu menggunakan data yang cukup kompleks karena dia menggunakan angin, kelembaban, ya, suhu, ya, radiasi. Nah, sedangkan untuk tone white ini hanya menggunakan nilai hujur, apa, suhu udara rata-rata bulanan. Namun demikian tetap dia akurat ya dalam eh, apa namanya menduga berapa nilai evapotranspirasi tetapi dalam bulanan ya. Hati-hati kalau kita menggunakan tone white untuk menghitung evapotranspirasi harian. Karena rumusan yang disusun oleh tone white pada tahun 1948 itu digunakan untuk menduga bulanan. Nah kemudian kita lihat evapotranspirasi tanaman. Kenapa evapotranspirasi tanaman itu berubah? ya mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pertumbuhan tanaman. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, inilah perkembangan tanaman dari tanam kemudian tumbuh ya fase vegetatif kemudian fase generatif akhirnya eh, apa namanya? Eh, terjadi eh, harvesting atau panen, ya. Jadi kalau kita lihat eh, berapa jumlah evaporasi yang terjadi, maka bentuknya adalah seperti ini. Jadi kecil awal semakin tinggi sampai kondisi tertentu dia maksimum kemudian semakin menurun kenapa? daunnya sudah mulai hilang. Ya, untuk proses harvesting, sebagian besar hasil fotosintesis itu diarahkan ke lokasi-lokasi yang menjadi hasil, baik itu bi apa namanya umbi gitu, ya, ataupun al lain gitu ya buah dan lain sebagainya, sehingga terjadi penurunan apa nah, evapotranspirasi yang terjadi. Nah evapotranspirasi potensial itu dapat digunakan sebagai perencanaan irigasi melalui aplikasi uh, di bidang merupakan aplikasi evapotranspirasi potensial di bidang pertanian. Ya, jadi, evapotranspirasi tanaman juga ditentukan oleh unsur-unsur cuaca yang diwakili oleh ETp dan juga kondisi bagaimana tanah dan tanaman. Jadi, kalau misalkan ETp itu hanya murni dipengaruhi oleh unsur cuaca, kalau crop evapotranspiration itu dipengaruhi oleh tidak hanya cuaca tapi juga oleh tanaman dan tanah. Nah, ETc ini dihitung dari ETp dengan nilai Kc yang diperoleh dari percobaan lapang tergantung dari tanah dan tanaman serta fase-fase pertumbuhan. Ya, kemudian ETC ditentukan dari pertumbuhan tanaman yang terbaik dari berbagai perlakuan pada percobaan lapang. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, di sini adalah sumbu X menyatakan umur tanaman, sedangkan sumbu Y menyatakan evapotranspirasi. Ya, jadi kalau misalnya kita hitung evapotranspirasi potensial, karena dia dipengaruhi oleh unsur-unsur cuaca, maka evapotranspirasi potensial akan memiliki grafik seperti ini, hampir merata. Karena dia dipengaruhi oleh unsur-unsur cuaca saja, tanpa dipengaruhi oleh bagian tanaman dan juga tanah, ya, soil. Namun kalau aktual yang tercatat adalah seperti ini karena dipengaruhi oleh apa di jenis tanaman seperti apa, gitu, prosesnya pada saat kapan, kemudian soilnya seperti apa, nah sehingga bentuknya seperti ini. Nah sehingga kalau misalkan kita bagi ETP dan KC maka apa dan ETA atau apa namanya ETA eh, apa ya ETP dibagi ETA maka akan diperoleh nilai seperti ini. Nah ini yang sebenarnya KC. Jadi KC itu memiliki nilai berbeda pada setiap pertumbuhan tanaman. Ya. Nah sehingga dapat dihubungkan bahwa ETC jadi, nanti ETC itu adalah KC dikalikan dengan ETP. Nah, sehingga ETC terjadi e, apa, ETC sama dengan ETA, artinya KC-nya sama dengan 1 Nah, inilah merupakan pertumbuhan yang terbaik. Baik itu yang bisa disampaikan e, mungkin terkait dengan evapotranspirasi, e, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang terpenting yang perlu dipahami adalah. Dalam evapotranspirasi itu merupakan proses kehilangan air melalui tanaman dan juga tanah. Ada dua proses, yaitu evaporasi dan transpirasi. Kemudian yang kedua bagaimana kita menghitung mengukur evapotranspirasi dengan menggunakan panci, ya panci kelas A ataupun dengan lesimeter. ataupun juga menghitung atau menduga nilai evapotranspirasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti rumus apa namanya? Tone white dan Penman. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi.